akibat dari papa mama yang memang sering berantem. Sempat berpikir kayak, ini rumah gue yang mana ya? Rumah asli tuh rumah apa? Karena aku ngerasa di rumah nggak kayak home gitu. Okay. Titik terendah dalam kehidupan saya di mana saya marah sama Tuhan. Karena adik saya telepon dan dia bilang, dari pagi kami belum makan. Tuhan, firman berkata bahwa anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Saya nggak terima, aku bilang. Jika mendengar kata kemenangan, tentu yang ada di dalam benak kita adalah kesuksesan yang gemilang. Namun seringkali kita melupakan untuk mencapai semuanya itu, kita membutuhkan perjuangan di baliknya. Dan seringkali perjuangan ini harus melewati kesusahan dan kekurangan. Pertanyaannya, bagaimana orang yang melewati kekurangan bisa tetap tegar di dalam hidup? Apa yang membuatnya bertahan? Dan kemenangan sejati apa yang didapatkan di ujung perjuangannya? Mari kita saksikan video berikut ini. Saya Tabita, saya anak kedua dari 5 bersaudara. Di suatu malam saya sedang membaca sebuah buku tentang kehidupan seorang misionaris yang ada di Jepang. Ada kereta api, remnya blong, dan kemudian dia menjatuhkan dirinya lah di depan kereta supaya terlindas, dan satu kereta selamat tapi dia tidak selamat. Pas saya membaca sepanjang buku itu, saya nggak tahu itu pertama kali saya dilawat Tuhan. Saya menangis, nggak ada hentinya. Saya waktu itu teriak, Tuhan, Tuhan, kalau kau mau panggil aku sebagai hambamu, ini aku Tuhan, ini aku. Jadi saya bekerja di Jogja, itu saya baru lulus, dan pada waktu itu titik terendah dalam kehidupan saya di mana saya marah sama Tuhan. Karena adik saya telepon dan dia bilang, Mbak Bita cepetan pulang, dari pagi kami belum makan. Tuhan, firman berkata bahwa anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Tapi kenapa kau biarkan adik-adik saya kelaparan gitu? Kalau kami yang dewasa, kami mengalami ujian hidup, kami masih bisa terima Tuhan. Tapi anak-anak sekecil ini, saya nggak terima, aku bilang. Itu saya berpikir, kondisi keluarga saya nggak bisa kayak gini terus. Sementara kalau gaji di Indonesia tuh masih kecil. Saya waktu itu ke Depnaker, saya cek-cek kalau kita jadi pembantu rumah tangga, jadi TKW, gaji paling besarnya di Singapura. Ya, daripada satu rumah nggak bisa makan, saya bilang gitu kan. Kalau di awal, dalam benak saya, ih pembantu rumah tangga mah gampang. Tinggal nyapu, tinggal ngepel. Tapi ternyata ketika kita benar-benar menjadi pembantu rumah tangga, itu yang terberat adalah tekanan mentalnya. Kita jauh dari keluarga, tidak punya teman di sana, kita tidak bisa keluar kalau tidak dikasih kunci sama majikan. Kemudian tergantung dari orang-orang yang tiap hari bertemu dengan kita. Nah waktu itu saya ngomong anak tunggal, usianya 4,5 tahun, dia ambil sapu dan dia gebukin saya. Dan saya berpikir, saya diposisikan seperti keset yang kayak diinjek-injek oleh orang. Saya berpikir ya inilah nasib saya gitu. Saya dari keluarga miskin, mulai diangkat, saya dapat orang-orang yang membiayai saya sampai kuliah saya selesai. Tapi kok akhirnya I end up like this gitu ya. Sampai satu hari itu, saya berdiri di kamar saya lihat keluar itu kan ada jendelanya. Saya udah gak kuat, saya pengen mati gitu. Karena saya merasa saya sama sekali gak ada harganya. Saya diinjak-injak oleh orang pun saya nggak bisa balas karena saya nggak punya siapa-siapa. Sampai di pagi hari itu, entah kenapa, tiba-tiba mam saya, majikan wanita saya, datang ke kamar saya dan ada satu perkataan yang keluar dari mulutnya dan saya tahu bahwa itu Tuhan yang ngomong lewat dia. Tabita, before you came here, what purpose do you serve? Tujuan apa yang kamu layani? Kemudian saya ingat bahwa saya ada di sini karena adik-adik saya kelaparan. Saya ada di sini karena orang tua saya punya banyak utang. Saya ada di sini supaya keluarga saya bisa naik derajatnya gitu. Ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Kayak itu jadi modal buat saya bahwa it's okay ngelewatin ini semua karena kita sedang melayani sebuah tujuan yang lebih besar. Jadi Tuhan punya tujuan, tujuan itu dipercayakan ke kita dan ya kita tinggal ngejalanin apa yang jadi maunya dia gitu. Akhirnya setelah 4 tahun di sana, saya memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Aku dapat telepon dari mamiku kan di Muntilan Magelang itu. Udah kesulitan makan mereka. Jadi aku mikir, gimana caranya aku harus boyong keluargaku ke Jakarta. Nah, kemudian aku survei tuh. Di sini ada gudang. Jadi pas aku survei, ada gudang. Tempatnya cukup besar, tapi joroknya luar biasa. Terus aku berbilang sama Tuhan,
Tuhan, aku pengen bawa orang tuaku ke Jakarta. Kayaknya tempat ini walaupun jelek banget, tapi untuk awal-awal masuk ke Jakarta okelah gitu. Akhirnya kita semua berkumpul di sini. Nah, pada waktu kita berkumpul di sini, Tuhan tuh nggak cukup untuk ngumpulin satu keluarga loh, nggak cuma kasih rumah doang. Singkat cerita, tiba-tiba Presiden SBY mau datang untuk buka puasa bersama dan peresmian pasar murah. Somehow tiba-tiba aku disuruh in charge sebagai penyambutan, tapi dengan anak-anak panti asuhan gitu kan. Terus aku bilang, kalau anak-anak panti asuhan aku nggak tahu, tapi kalau anak-anak yang pemulung, anak-anak yang anaknya tukang buruh cuci, tukang ini, nah aku tahu tuh. Nah, dari awalnya cuma ngajarin nyanyi-nari. Setelah perform, anaknya tiap hari datang ke sini. Acaranya sudah selesai, anaknya tetap. Jadi aku bilang, Tuhan, aku harus bikin apa dengan anak-anak ini? Caranya adalah dengan cara pendidikan. Nah, aku sounding nih ke teman-temanku. Di sini ada anak-anak loh. Jadi aku kepengen gimana mereka dapat pendidikan gratis atau les gratis gitu. Dulu aku zaman susah, itu kan banyak orang tua asuh yang bantuin aku. Aku ngelihat anak-anak dengan nasib yang sama dengan aku dulu, aku melakukan kebaikan ke dia gitu loh. Dan aku bukan berharap dia balas lagi ke aku. Suatu hari dia hidupnya naik gitu ya, terangkat derajatnya dan dia berhasil. Aku berharap apa yang pernah kita lakukan ke dia, dia lakukan lagi ke orang-orang yang dia lihat hidupnya mirip atau sama dengan dia sebelumnya. Kayak dulu waktu di Singapura kayaknya sengsara banget. Ternyata dari situ kan bahasa Inggrisnya kepake. Itu aku belajar grammar, belajar apa, semua kata-katanya itu dari koran. Kemudian kalau kita lihat pronunciation, nontonnya dari mana? Dari TV. Jadi kita nggak pernah nyangka kan, ketika di titik itu ternyata Tuhan ngajarin apa. Jadi selama kita terikat sama dia, tetap di dalam dia, harusnya kita nggak perlu khawatir. Karena aku selalu bilang, Tuhan itu kan menciptakan bumi dan segala isinya, itu kan 6 hari ya, hari ke-7 dia beristirahat. Kenapa dia nggak ciptakan manusia di awal? Jadi sebelum manusia itu ada, Tuhan tuh sudah menciptakan segala sesuatu yang kita butuhkan sebelum kita diciptakan. Jadi kenapa kita khawatir? Kita bisa tahu bahwa sebelum kita dilahirkan, Tuhan tuh sudah memiliki dan menyediakan segala sesuatunya yang kita butuhkan untuk sebuah pekerjaan baik, yaitu masuk dalam rencananya dan memenuhi tujuannya. Kemenangan sejati kita temukan ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan. Dia sudah menang bagi kita, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi di dalam menjalani hidup, karena kita tahu dia punya rencana yang terbaik bagi hidup kita. Sama seperti sahabat kita yang satu ini, dia melewati banyak perjuangan bersama Tuhan untuk menjadi inspirasi bagi banyak orang seperti pada hari ini. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita ngobrol dengan dia. Please welcome Ibu Esther Janet. Halo, Kak. Halo. Aduh, apa kabar? Baik, puji Waduh, Tuhan. Lagi sibuk ya? Sibuk ngapain? Sibuk kerja. sibuk pelayanan. Iya. Boleh gak cerita lagi sibuk kerja di mana sih sekarang? Oke, kalau ngerjain apa gitu? Kerja sekarang lagi merintis bisnis atau startup ya, social bread namanya, tapi bukan toko roti. Tapi kita bisnis yang membantu para business owner untuk mereka tuh pada bertumbuh bisnisnya tuh di social media gitu. Jadi kita menghubungkan business owner sama content creator. Jadi dan pernah gak sih kebayang dulu waktu zaman muda akan mengerjakan hal di bidang sosial media gitu? Atau emang latar belakang kuliahnya juga dulu? Kuliahnya aku di public relations sih, di komunikasi. Sebenarnya pas pertama kali lulus itu digital tuh baru mulai. Jadi baru mulai ada kayak ya ojek online kayak gitu. Baru mulai bermunculan dan digital baru mulai. Jadi memang pas setelah lulus langsung kuliahnya berhubungan dengan digital. Kerjanya maksudnya, kerjanya. First jobnya kayak gitu. Cuman kalau di pikiran akan bikin social bread gak ada sama sekali bayangan sih kayak gitu. Bayangannya dulu memang kerja di digital, terus memang di banyaknya di agency dulu. Hampir 7 tahun, 6 tahun di sana kayak gitu. Baru akhirnya buat social bread gitu. Tapi memang menikmati banget ya untuk bekerja di bidang ini gitu. Nah, menikmati sih, karena sebenarnya ini mungkin kisah cerita di balik social bread-nya ada visi yang sebenarnya Tuhan taruh. Jadi ini sebenarnya panggilan Tuhan juga sih, social bread itu salah satunya. Karena waktu itu sempat pas zaman
SMP atau SMA dulu mungkin di gereja lama aku sempat dijelasin tentang visi lah sama my leader gitu leader atau gitu ya. Sebenarnya lebih ke gembala sidangku sih ya okay. Kayak gitu. Jadi diajarin tentang visi, terus waktu itu one day dibilang suruh tulis apa yang menjadi visi dalam hidupmu. Sedangkan aku masih SMP ya, kayak gak kebayang kalau SMP tuh apa gitu. Belum kuliah SMA, bahkan SMA kuliah juga belum gitu. Tapi waktu itu dibayanganku karena waktu itu aku memang bertobatnya tuh kan di komunitas. Oke. Okay. Jadi dan berhubungan dengan anak muda gitu. Okay. Terus aku cuma tulis kayak one day aku bisa punya bisnis atau komunitas gitu yang isinya anak-anak muda okay. Yang juga bisa mengembangkan talenta mereka dan bisa jadi berkat buat orang lain. Tapi mm-hmm. gak ada bayangan apapun, tapi di dunianya either entertainment atau kreatif. Mm-hmm. Waktu itu aku tulis seperti itu dan aku bilang, terus beliau bilang doain tuh setiap hari okay. Panggilannya itu. Terus aku mikir apa yang mau didoain ya, ini kayak masih berbayang gitu kan. Tapi aku taat setia, aku doain terus dari SMP, mm-hmm. SMA, kuliah. Sampai akhirnya pas aku di social birth itu aku masih belum nyadar. Okay. Belum nyadar kalau ternyata ini panggilan Tuhan. Sampai akhirnya waktu itu pernah ada di lumayan di lowest point lah ketika social birth baru-baru mulai kan struggling banget yeah. lah ya. Mm-hmm. Terus aku tiba-tiba diingetin Tuhan lagi di jalan naik mobil. Terus tiba-tiba aku lagi sedih banget karena kayak stres ya mungkin ya. Burn out stres, terus Tuhan ingetin. Waktu itu pas kejadian SMP itu, dia kayak kasih ingatan tentang kamu itu. Kamu pernah tulis visi seperti ini gitu ya? Iya, iya kayak Tuhan ingetin loh ini anak-anak muda. Dan benar-benar exactly social bread itu tuh Gen Y dan Gen Z. Oke. Okay. Dan mostly kebanyakan anak Tuhan. Wow. Jadi aku pas di situ langsung, kenapa kamu jadi takut? Kenapa kamu jadi khawatir? Ini Tuhan yang mau. Okay. Tuhan yang kasih tuh, itu pekerjaan Tuhan, kamu jalaninnya taat setia, gak usah takut gitu. Nah dari situlah aku gak pernah mau khawatir dan takut lagi. Dan kayak aku percaya ini titipan Tuhan. Jadi sampai sekarang kalau ada apa-apa udah pokoknya berserah aja gitu. Wow. Oke, sebelum kita dive deep lebih lagi ke tentang apa visinya social bread. Kenapa kok sampai begitu berharganya bagi seorang Jane gitu. Pengen tanya waktu zaman-zaman SMP, SMA gitu, zaman-zaman tumbuh kembang lah ya. Tumbuh kembang. Pernah gak sih ngalamin struggle yang mungkin berkesan banget, membekas banget sampai sekarang gitu. Yang membuat sekarang, oke, waktu itu memang mengalami hal-hal yang sulit mungkin, struggle, sehingga membentuk karakter yang sekarang. Oke, sebenarnya kalau dibilang tumbuh kembang zaman SMP, aku tipikal orang yang memang cukup independen ya dari dulu. Jadi kayak my parents tuh biasanya kalau Asian parents kan lagi lebih diatur ya. Kalau aku karena anak kedua, my sister tuh lebih yang harus diatur. Kalau aku tuh yang tipikal yang memang terserah deh gitu. Ya biasanya kedua gitu ya. Terserah. Nah dari situ memang aku udah tahu apa yang aku mau. Oke. Okay. Gitu, aku sangat tahu apa yang aku mau dan aku tahu aku punya prinsip lah kayak gitu. Nah cuman memang latar belakang keluarga yang sebenarnya dibilang dalam Tuhan iya, tapi juga gak dibilang baik-baik banget. Ya okay. Maksudnya secara ekonomi oke, berkecukupan, sempat pernah ada di masa yang titik terendah juga. Pokoknya naik turun lah gitu. Tapi aku gak pernah kayak menyesali akan perbuatan itu. Jadi aku tetap mensyukuri karena lewat itu my dad tuh bisa jadinya kenal Tuhan gitu loh. Wow. Oleh karena mam ya yang benar-benar mendoakan papa setiap hari. Akhirnya papaku bertobat, karena papaku dulu lumayan bandel banget lah gitu ya. Okay. Nah cuman dari cerita itu mungkin dari situ aku jadi kuat gitu. Jadi cewek yang tough, jadi yang kayak berprinsip. Aku tahu mau aku apa. Okay. Karena aku pengen maksudnya one day aku udah ada rasa apa ya. Kalau kita ngomongnya holy discontent ya. Kayak ada something yang kayak Tuhan pasti taruh dalam hidup gitu. Jadi pas dari SMP memang lahir baru, di situ tuh udah mulai tahu apa yang aku mau gitu. Okay. Jadi dari mungkin, nah cuman mungkin bad-nya ketika saking terlalu kuatnya, terlalu strong-nya, jadinya terlihat apa ya, mungkin kuat di luar, rapuh di dalam okay, gitu. Oke, jadi kelihatannya ini orang kuat banget, jadi aku gak bisa menyampaikan kalau aku lemah gitu ya. Iya, ya, benar-benar banget gitu. Menyembunyikan, ya, ya. Benar-benar kayak gitu. Terus akhirnya jadi karakter yang memang lumayan agak sedikit lebih kayak ambi. Terus udah gitu juga mungkin agak keras, terus galak. Ya kayak gitu ya, dulu seperti itulah. Terus memang ya lebih ke arah tumbuh kembangnya seperti itu sih. Gak yang sampai gimana banget sama parents. Cuman memang karena
akibat dari papa mama yang memang sering berantem, terus memang latar belakang papaku juga bertobat telat gitu ya. Jadi perjuangan mami itu luar biasa banget sampai ekonominya kembali pulih lagi. Itu yang membuatku jadi pribadi yang cukup kuat itu. Okay. Jadi benar-benar harus do the best dan harus kasih yang terbaik buat keluarga gitu. Karena kan mungkin pernah ciciku sempat telat juga lulusnya gitu-gitu. Kayak aku harus give the best lah, makanya dari ambil jurusan atau apa aku udah tahu apa yang mau dan aku harus kasih yang terbaik gitu. Ya dari situlah sih kurang lebih ceritanya. Oke, okay. itu sangat sangat membantu dalam pekerjaan sekarang ya? Iya, lumayan. Jadi tahu apa yang diinginkan dan ya itu punya visi yang Tuhan taruh, ya itu yang bikin jadi sampai sekarang sih tetap dan, kuat. Dan persisten buat mencapai visi itu. Mm-hmm. Tadi kan sempat disinggung ya, apa ya, karakter-karakter ini membuat Jane ini kadang menyembunyikan kelemahannya, menyembunyikan kerapuhannya. Bagaimana menyikapi itu? Menarik. Apakah punya orang-orang yang menjadi safe space bagi kamu? Oh, itu udah pasti sih. Jadi mungkin kalau cerita kisah baliknya, dari sejak aku lahir baru itu pas remaja, ingat banget aku SMP 3, titik baliknya itu aku terima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup. Disitulah aku bertumbuh dalam komunitas. Okay. Jadi SMP itu mungkin safe place aku, rumahku adalah ya komunitas itu. Jadi sempat berpikir kayak, ini rumah gue yang mana ya? Rumah asli tuh rumah apa? Karena aku ngerasa di rumah gak kayak home gitu. Okay. Jadi dia pas kesana di gereja aku ketemu komunitas, ketemu leader, ketemu mentor. Yang kayak kok betapa dia mengasihi aku, terima aku apa adanya. Okay. Dan benar-benar mensupport. Nah di situ ya hidupku saat muda itu ya cuman di gereja, pelayanan, segala macam gitu. Ya, dan satu hal sih ya. Bahwa pekerjaan pun adalah pelayanan kita. Yes. Bener banget. Karena ministry is a marketplace. I think kayak sekarang marketplace itu bisa bikin kerajaan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Yeah. Dan banyak banget orang yang bilang kalau kerja sekuler itu duniawi. Duniawi, iya bener. Pelayanan rohani. Gitu. Padahal semuanya dilakukan di hadapan Tuhan gitu. Bener banget. Dan kalau kita tahu bahwa kita melakukannya di hadapan Tuhan, kita akan melakukannya semua dengan sungguh-sungguh. Setuju. Untuk dia. Gitu. Setuju. Wow. Dan tentu kesibukan bagi waktu susah. Tadi kan bilang sering banget ngalamin burnout, capek. Larinya kemana sih biasanya? Maksudnya apa yang jadi tempat persembunyian atau tempat kamu untuk mendapatkan kelegaan gitu? Ya Tuhan. gak bisa tempat lain. Udah pernah coba dulu kayak sempat lari-larian kok dari Tuhan. Jadi sempat aku pelayanan tetap, terus aku setelah pelayanan pulangnya aku pergi ke misalnya ke kafe, misalnya ke bar minum gitu, terus besoknya aku tetap pelayan. Aku pernah ada di masa itu dan itu capek banget gitu dan kayak tahu tuh salah tapi susah keluarnya kan. Sampai kayak di titik dimana aku ketemu pasangan aku, terus kita berdua memang sama pelayanan dan kayak kita harus stop ini, kita nggak bisa kayak gitu. Dan akhirnya aku have decided untuk stop itu dan ya udah benar-benar aku fokus ya mau ke Tuhan udah putih-putih gitu. Udah jangan abu-abu lagi gitu dan ya itu disitulah aku baru merasakan bahwa ternyata ketika kita setia dan tetap taat sama Tuhan, nggak mempermainkan kesempatan yang Tuhan kasih, kita apa yang anggap itu sebagai privilege, ya Tuhan juga kasih bagiannya kita. Dan itu Tuhan siapkan gitu. Dan apa yang aku butuhkan Tuhan cukupkan. Dan ya salah satunya adalah dengan ketika lagi down. Aku malah selalu inget sih dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Amin. Itu yang benar-benar selalu merimain. Jadi kalau misalnya lagi down ya aku pasti ke Tuhan. Yang pertama worship. Aku suka banget worship. Terus udah gitu aku ya baca kitab. Pasti setiap hari karena itu yang bikin jadi kuat. Kita diingatkan buat lewatin lagi besok hari. Diingatkan siapa dia bagi kita. Benar. Dan siapa kita di dalam dia betul. Itu. Ya betul yang Galatia. Sama yang terakhir adalah ya sama support system sih. Aku punya support system yang betul-betul kuat banget. Ya ketika ada apa-apa setelah dari Tuhan aku lari ke mereka gitu. Untuk aku bisa sharing, untuk bisa kasih tahu vulnerable-nya aku, struggle-nya aku. Apa yang menjadi kelemahan aku mereka tahu dan mereka tetap menerima dan support tetap dalam Tuhan. Yep. Dan menyadari kelemahan-kelemahan kita juga kita
terus mengandalkan dia, nggak akan merasa bisa sendiri gitu. Itu penting banget sih itu, bener banget. Back to the vision, visi yang pernah kamu tulis waktu SMP. Oke. Okay. Menurut kamu masih ada nggak sih yang pengen dicapai lagi kedepannya, yang berhubungan dengan visi tersebut? Apakah jangkauannya mau lebih luas lagi? Ya, ini jangkauan yang lebih luas lagi adalah salah satunya ya social bread. Kita bisa membuka lebih banyak kota-kota di Indonesia yang besar-besar, selain ini udah ada di Jawa, Bali. Mm-hmm. Next-nya mau di Sumatera sama Sulawesi. Okay. Itu salah satu yang jadi purpose-nya juga, panggilannya untuk di social bread. Kalau other thing sih kayaknya udah enough sih, kayak udah cukup Tuhan, kayak apa yang Tuhan bilang itu ya sekarang setia aja sih sama apa yang udah Tuhan percayakan sekarang, karena aku yakin kayak ya tetap setia aja sama perkara yang udah Tuhan siapkan, nanti mungkin ada perkara-perkara besar lagi, cuman sekarang aja menurutku udah lumayan cukup. Kadang suka aduh bisa nggak ya, supaya yeah, masih suka berasa kayak gitu ya, cuman kadang aku berpikir ya selalu kuat itu karena ya itu panggilan itu sih yang bikin tetap purpose ya. Purpose itu yang purpose bikin tetap yakin bahwa ayo on track gitu dalam Tuhan gitu sih. Jadi ya setia terus aja. Dan ngobrolin tentang makna hidup nih. Waduh, dalam. Dalam. Menurut Jen, sejauh apa sih Jen memandang makna hidup di dalam hidup kamu gitu secara pribadi? Oke, hidup ya. Hidup itu menurutku sebuah kesempatan. Jadi kesempatan yang gak akan pernah kembali. Dan anugerah dari Tuhan sih. Jadi aku menilai kalau sekarang belakangan ini yang aku dapat dari aku Bubble Journey dan lain-lain. Okay. Aku merasa bahwa benar-benar mensyukuri banget akan hidup sama apa yang udah Tuhan kasih. Dan ya hidup ini kita gak akan bawa sampai kemana gitu ya. Maksudnya kita gak akan bawa, ketika kita mati kita gak akan bawa apa-apa. Jadi yang sekarang yang Tuhan percayakan hidup aku ini harus bikin yang maksimal. Supaya ketika one day aku gak ada, legasinya ada. Itu sih aku merasa maknai hidup tuh sebagai hal seperti itu. Dan ya lakuin yang terbaik sih, selalu lakuin yang terbaik dan pegang purpose-nya dari Tuhan. Karena cuman hanya purpose yang bikin aku tetap balik kontrak sama Tuhan. Dan ketika kita tahu identitas kita dalam Tuhan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita, cuman itu yang bikin hidup kita jadi on fire sih. Setiap hari semangat, setiap hari mau apalagi yang Tuhan mau kerjakan gitu, dan bukan untuk kita tapi untuk kemuliaan Tuhan dan orang lain, ya, first glory. Jadi bukan lagi untuk keinginan kita lagi gitu. Itu once aku udah nemuin purpose itu tuh aku udah gak pikirin yang jadi my needs gitu loh. Karena aku percaya yang jadi my needs itu udah Tuhan cover. Tapi ya bener-bener utamain buat pekerjaan Tuhan dulu. Okay. Ya Tuhan pasti siapkan semuanya gitu. Dan memang itu kuncinya sih, mengerti siapa kita di dalam Tuhan ya. Karena kalau kita tahu siapa kita dalam Kristus ya, kita anaknya, kita orang yang dikasihi, berharga karena salibnya, ditebus. Itu more than enough. Setuju. Dan apapun yang terjadi, kita gak akan kehilangan makna hidup gitu. Karena disitu lah letak makna hidup kita. Bener banget. Purpose hidup kita adalah bener Kristus banget. Gitu. Bener banget. Wow. Kalau, kan tadi katanya sering nih nge-share Bible Journey. Apa aja yang didapatkan selama baca Alkitab? Ayat favorit selain yang tadi? Oke, favorit aku Efesus 2 ayat 10 sih. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Yang mau supaya kita hidup dalam. Itu wow. Itu yang jadi pegangan hidup kemana-mana sih. Karena ya aku selalu, ya tadi yang balik lagi ke karakter loh. Aku selalu berasa kuat di depan, tapi sebenarnya aku lemah di dalam. Jadi when I ngerasa bisa tiba-tiba gak pede banget, yang merasa kayak gak layak, aku selalu inget, kamu tuh you created by God loh gitu. Kamu tuh diciptain sama Tuhan sempurna, unik, spesial, kamu tuh berbeda.
dan Tuhan tuh punya pekerjaan yang baik banget buat hidup kamu. Jadi pekerjaan baik ini gak cuma sekadar baik, tapi detail. Pekerjaannya tuh spesial dan udah dipersiapkan sebelumnya, jauh dari apa yang kamu tahu, jauh dari apa yang kamu bayangkan, jauh sebelum kamu dilahirkan gitu. Hmm. Itu yang bikin aku selalu apa ya, percaya bahwa ya itu Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup aku. Jadi aku gak mau sia-siain gitu setiap kesempatannya apapun itu, karena aku tahu ini Tuhan ada dalam aku gitu. Jadi gak mau sampai sia-siain lah gitu. Okay. Itu sih. Dan yang menarik dari ayat favorit kamu adalah ayat 8 dan 9-nya juga melengkapi sebenarnya bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman, bukan karena perbuatan kita. Jadi ketika kita bisa melakukan perbuatan baik itu juga karena anugerah ya. Karena pertolongan Tuhan. Jadi gak sama sekali kita memegahkan apa yang kita lakukan. Benar-benar. Dan kalaupun di satu titik kita jatuh, kita gagal, kita tahu bahwa ya itu tidak merubah kasihnya terhadap kita. Penerimaannya terhadap kita. Jadi dalam ya. Dari sosial media jadi dalam. Oke. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sahabat, seringkali kita mencari dan meletakkan makna hidup kita di dalam hal-hal duniawi, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pasangan kita. Padahal firman Tuhan berkata, makna hidup kita adalah di dalam Yesus Kristus, Anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan nyawanya untuk kita. Ketika kita mengerti bahwa inilah makna hidup kita, maka apapun yang kita lakukan di dalam dunia menjadi bermakna. Pertanyaannya, di manakah kita meletakkan makna hidup kita? Di dalam hal-hal yang fana atau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kita yang hidup? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami diingatkan bahwa makna hidup kami bukanlah terletak pada hal-hal yang fana di dalam dunia, namun di dalam Yesus Kristus yang sudah mengasihi kami dan membuktikannya dengan menebus kami di atas kayu salib. Tuhan terus ingatkan bahwa inilah letak makna hidup dan arti hidup kami. Karena ketika kami mengerti ini, maka apa saja yang kami lakukan di dalam dunia, Engkau buat menjadi bermakna dan kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau kamu hari-hari ini sedang mencari makna hidup, dan kamu meletakkan makna hidup kamu di dalam hal-hal yang fana, dan kamu rindu untuk didoakan, silakan hubungi nomor yang di bawah ini. Karena ini adalah nomor doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami akan standby 24 jam untuk mendengarkan cerita kamu dan untuk menyupport kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami, karena kami percaya satu langkah kecil akan mengubah hidup kamu selama-lamanya. Jika kamu diberkati oleh tayangan ini dan kamu rindu tayangan ini memberkati lebih banyak lagi orang, silakan scan QR yang ada di layar kamu. Sampai ketemu di episode selanjutnya, ingat Tuhan Yesus mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.